Banyak noktah atau titik pada gambar ke-10 adalah, kita perhatikan barisan gambar berikut. Ada gambar ke-1 sampai gambar ke-5. Lalu kita perhatikan polanya. Untuk gambar ke-1 itu ada satu baris, tiga kolom. Jadi titiknya ada 1 kali 3. Untuk yang kedua ada dua baris dan 1, 2, 3, 4, 4 kolom. Berarti 2 dikali 4. Kemudian untuk yang ketiga 3 kali 5. Yang keempat 4 kali 6. Untuk yang kelima 5 kali 7. Nah, angka yang pertama ini sesuai dengan urutan bilangan asli, mulai dari 1, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang kedua, ini barisannya 3, 4, 5, 6, 7, berarti berbeda 2 dengan bilangan asli yang sebelah kiri. Jadi, kalau kita lambangkan, untuk bilangan yang ini N, nah ini karena berbeda 2 angka, berarti kita kalikan dengan n plus 2. Jadi, UN sama dengan n dikali dengan n plus 2. Tadi pertanyaannya adalah, banyak noktah pada gambar ke-10, berarti U10-nya. 10 dikali 10 ditambah 2. Sama dengan 10 dikali 12, sama dengan 120. Jadi yang jawabannya adalah D, 120 buah.